Lihat ini sensei. Sensei, dapat apa sih ini gimana ini, Mas? Ayu. Baper kalah saing apa coba? Pinter lagi. Pinteran di kali ini. Oh, iya. Oh, taruh atasnya dojo. Sasuke. Ya, silakan. Japet. Kan Japet tuh. Cinta itu lebih tahan lama daripada nafsu. Kirain karen donat enak ya, donat. Oke, silakan. Wih, kembar weh. Wajahnya kembar. Oh, mau gak ikut? Boleh. Ini apa? Rating side karakter anime. Boleh lah. Silakan pilih karakter anime yang mau kakak suka. Nanti ditempelin di mana? Dapat rating berapa? Tentu saja Nezuko chan ya guys. Nezuko. Nezuko dapat rating berapa ini? Silakan ditempel ke mana ini? Nezuko dapat rating berapa? Lumayan aja deh. Lumayan. Alasannya kenapa ini dapat lumayan? Karena agak bisu ya. Nezuko-chan. Menurut kalian gimana guys? Setuju nggak? Lumayan, apa lu agak bisu ini? Oke oke. Nama Instagramnya siapa ini kak? @astro_2012. Kamu nggak sering nongol di video lo? Tanya-tanya lagi. Gak apa, biar penonton-penonton ini yang nggak tahu bisa tahu lagi. Ini aku ada rating karakter set karakter anime. Nanti kakak pilih karakter di sini belakang, nanti dapat rating berapa, terserah. Silakan ambil kak di belakang. Wih, Takina, tunjukin kamera. Dapat Takina ya. Nah, dapat rating berapa menurut kakak? Ya, silakan ditempel. Ada alasannya nggak ini? Soalnya dari YouTube aku pasang banner tentang sama karakter ini. Oh, dari YouTube? Iya, YouTube. Nasang banner ini. Benar. Apa ini. Takina ya. Takina. Nama IG-nya siapa ini kak? Nama IG-nya Andre S I W L. Andre S I W L. Oke. Okay. Silakan pilih kak kalau mau ikut. Oh gitu. Ya terserah bebas kok. Dapat apa itu? Tunjukin kamera kak. Nanami ya. Nanami. Nah menurut kakak dapat rating berapa ini? Terserah sih. Bintang 3 ini ya, alasannya kenapa kak? Karena keren. Keren tapi bintang 3 ini. Kenapa gak ada obat itu bintang 5 ya? Karena bukan perempuan coy. Oh perempuan. Iya sih, bener sih. Ini rating set karakter anime. Oh set. Ini di belakang ini kak, karakternya kak. Silakan ambil terserah. Woi, Toji. Silakan tunjukin kamera. Oke, okay, dapat Toji nih. Dapat rating berapa menurut kakak, Toji? Oke, okay, bintang 3. Kenapa ini? Kalau jahat, dia ayah yang baik lah. Meskipun jahat, dia yang baik ya. Iya sih. Sangat perhatian dengan anaknya ya. Kasih sayangnya penuh. Silakan terserah dapat apa. Dan aku pengen nge-trigger wong gitu. Sama ya. Ini ada Armin di belakang ini. Lucu ya. Angkat lebih rendah kayak mayat mana. Aduh. Di sini ya, di titik putih-putih ini. Mayat. Karakter ini. Nah, kalau pengembangan karakter nggak ada malah. Apa ini? Oh, like. Oh, L. Pernah like. Lebih kayak itu sih, dia oke lah. Oke, alasannya kenapa ini? Paling gampang, dia nggak ada pengembangan karakternya kurang. Kayak udah stuck gini aja, kalah sama main karakternya. Oh, kan? Iya sih, iya. Nah, main karakternya ternyata antagonis. Mau ikut ya? Ini ya, silakan. Ini Nakato loh. Nakato ya, tunjukin kamera ya. Nakato. Menurut kakak dapat rating berapa? Dari cara developernya itu, ini bagus ya. Soalnya aku melihatkan kita itu karena kejadian di masa lalu kita jadi jahat gitu. Jadi Nakato aslinya kan orang baik terus ya, jadi jahat karena dijahati. Nah, karakter developernya itu bagus. Yeah. Artworknya bagus, ceritanya bagus. Jadi bakal masuk
Bintang 4. Bintang 4. Oke, mantap. Shinni imi wo midasou to suru. Aru wa itami to doko ni butsukete ii ka wakaranai mikushimi dake. Silakan ambil karakter di belakang sini, terus menurut kakak dapat rating berapa, terserah. Yes. Oh, ada tier-nya sendiri, dia itu harusnya ada gitu. Oke, tunjukin ada kamera, ada. Tunjukin. Juga di sini harusnya punya tier sendiri, harusnya di atas sini. Ya, ya taruh di putih-putih sini, taruh di sini, putih-putih. Gak ada tandingan. Alasannya kenapa? Gak ada tandingan ya. Oh. Gilgamesh harus di atas segala. Terlalu OP berarti ya? Iya. Terlalu OP, oke. Okay. Gilgamesh Auto PD. Ayo kak, siapa itu? Mikey dari Tokyo Revengers. Terlalu overrated. Terlalu overrated. Jadi itu gimana? Sama rating berapa ini? Ini ampas ya, ampas. Ampas? Oh, ini dapet ini, ya ampas. Lebih parah Gojo berarti ini, Gojo lebih bawah ya. Ini semua salah siapa? Salahmu, salahmu. Silakan ambil di sini. Dapat Kawaki guys. Ya. Menurut kakak dapat rating berapa ini? Kawaki. Kalau Kawaki aku nggak tahu. Anak pungut boleh. Anak... Oh. Itu boleh. Jadi aku bilang setengah aja. 1,5 berarti. Alasannya kenapa? Alurnya nggak bisa ditebak. Alurnya nggak bisa ditebak. Kebanyakan pilihannya. Dan Kawaki ini jadi karakter yang agak membingungkan. Aku nggak tahu sih sebenarnya jahat atau baik ini Kawaki. Ya, jahat sih jahat. Digoreng Naruto sama Hinata sampai berapa tahun? Baik, oh baik. Jahat tapi aku belum pasti. Udah lama nggak ngikutin Boruto aku guys. Sama, sama. Karakternya. Tunjukin dapat apa itu? Tunjukin kamera. Kita dapat teman kita namanya. Siapa itu? Inumaki. Inumaki. Kadel-kadelan ya. Ampas dong. Kenapa ini? Kenapa? Sangat menjengkelkan gitu loh. Menjengkelkan. Kenapa dia bisu? Diajak ngomong itu bahasnya malah ikan. Pasreng, anjing. Setuju gak ini dapat rating lebih dari apa? Lebih bawah dari ampas ini? Gak boleh gitu kan. Ini saya ini ampas. Cari orang lagi sih kalau mau minta ini. Beberapa saat kemudian. Sensei lihat ini Sensei. Sensei, ini dapat ampas ini gimana ini, Mas? Ampas, ampas, ampas. Lu juga. Jadi ini pasti bukan saya Sensei. Boleh boleh dipindah sih kalau mau sih. Ini aja sih. Ah. Ini mana iso lagi? Iya bisa ya. Nah, oke. Setara sama Gilgamesh. Nah. Gak mau ikut ya Mas ini. Yang mid ini. Ini Gojo apa ini? Gojo Mid kan? Gojo Mid. Ini boleh. Anjir. Dibokong. Pantatin guys, pantatin. Ada waifu gue dong. Waifu. Ini kebanyakan cowok sih sebenarnya. Karena ini set karakter guys. Iya iya. Yanto, duduk ya. Oh, Yuno kan? Yanto. Oh iya, Yanto. Ya, silakan Kaneki bayi buku. Kaneki ya? Oh iya, gak ada bukan? Marin. Marin gak ada obat, alasannya? Alasannya iya, ayu. Ayu? Good looking ya? Good looking. Yanto ampas nangis doang dapat Dreamer 2. You know, Yanto dapat ampas ini, Yanto, kenapa Yanto? Nangis doang dapat Dreamer 2. Oh nangis okay. Parah. Oke, oke okay. Saya dapat apa itu? Boleh-boleh ya. Oh, isi kami ya? Iya. Isi kami. Dapat rating 5. Kenapa ini, Kak? Semangat hidupnya luar biasa. Semangat hidupnya. Sampai-sampai bercita-cita mau bunuh diri. Semangat hidup luar biasa. Padahal memotivasi sekali. Sangat nolep sekali ini. Sangat memotivasi. Oke. Okay. Buat nolepers sangat memotivasi. Sangat motivasi untuk ibu-ibu semuanya. Oke. Okay. Iya, makanya ini enggak ada obat ini. Enggak ada obat. Sangat gila berarti. Iya, udah. Ya, makasih ya. Rating set karakter anime. Iya, di belakang sini Kak kalau mau ikut ngambil. Gojo paling atas ini. Bakugo dapat ampas. Dapat ampas ya Bakugo. Kenapa ini? Kenapa ya? Soalnya Bakugo ini cuma baper sama Deku. Baper kalau saing apa coba. Makanya saya pilih ampas. Oke, oke. Ambil bebas kok ini. Yanto. You know, you know.
Iya, gak ada obat, gak ada obat gak sih? Gimana? 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 Tengah, 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 tengah. Hormat, gimana? Kenapa ini? Tengah-tengah ini. Kayak masih agak ragu-ragu ini tengah-tengah ini. Cantik Marin loh. Iya, enggak sekomplit Marin. Oh, enggak sekomplit. Masalahnya rambutnya rambut laki sih dia yang ini. Oke, oke. Kurang. Kalau yang udah matinya komplit. Iya, kalau udah matinya Aaron baru. Terlalu natural ya, kurang make up ya. Iya, kok pas laki sih. Thank you, Ere. Silakan ya. Silakan. Tolong, Miko, tolong. Gitu loh. Armin. Ya, tunjukin kamera kak ya. Armin. Gagal. Ya, dapat rating berapa ini? Armin. Armin, wah, turun. Cari yang cukup-cukup lah. Oh, pertengahan ya. Arminnya, oh, bagus. Bagaimana Armin yang tinggal? Tidak ada. Supaya yang tengah ya, kenapa ini? Pinter loh. Pinter. Tidak, pinter lagi. Pinteran di kali. Oh, iya. IQ-nya. Kalau gitu top 5 kenapa di atas? Kenapa lo? Oh. Pinter gelut. Oh, oh. Pinter gelut. Pinter gelut. Kalau gitu ini di bawah. Bisu. Kan nggak bisa ngomong. Iya, bisu ya. Iya, kan baru ini udah bisa ngomong. Kenapa di atas, Mas? Ini OP kan? Dia mati. Enggak sih. Tadi yang naruh sini tuh pas player Gojo tadi. Iya, soalnya ini lewat, Mas. Kan udah jadi kuku. Enggak terima tadi. Enggak terima. Kayak ini set karakter anime, Kak. Kalau mau ngambil di bawah, di belakang sini juga boleh. Di sini. Oh ini. Ya, silakan ambil semuanya. Ya. Ada apa? Pilih dulu. Oh, Vegeta, Vegeta. Kakaknya mau ikut nggak? Oh, nggak ikut. Gue kini ini. Tunjukin kamera ya. Ya, dapat Vegeta ini. Pasti kakak dapat rating berapa ini? Karena dia kuat, pride-nya tinggi sebagai pangeran of the Saiyan. Oke. Pride of the Saiyan. Atasnya Gojo. Atasnya Gojo. Dipantatin dong. Dan aku kini dengan karakter ini. Atasnya Gojo. Matanya, matanya ditutup. Bayrungnya. Mana? Ya, sesuai dengan karakternya. Ketutupin. Maaf ya. Ini kak, di belakang sini kak, silakan ambil. Apa itu? Tempel. Kilua ya? Tunjukin kamera kak. Ya, dapat Kilua guys. Kilua. Siapa itu? Sasuke. Ya, silakan jabet. Ini Nagato udah kepilih anjir, parah. Taruh di mana ini? Sasuke, taruh paling atas ya? Ini kenapa ini? Obat. Kilua dapat apa ini? Bintang 4. Kenapa ya bintang 4? Bintang 4. Di kok. Oh, ditumpuk aja. Iya, iya. Oh, terlalu OP ini. Selera aku ini soalnya. Selera aku Kilua. Selera, oke. Okay. Bisa ngambil di belakang sini sih. Oh, siapa itu? Todoroki ya? Tentu from the tier list. Let's go. Alasannya kenapa, Kak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Ternyata ada villain kan di tier list. Mika saya, silakan dipindah sih boleh kan. Kameramen udah siap ya ini. Gimana ini? Gimana ini? Konsepnya di mana ini? Anjir. Dewi lah. Mikasa terbaik. Kenapa ya? Cewek setia itu Mikasa. Mikasa ya sih bener sih. Cewek setia. Hari ini. Cewek natural setia enggak apa. Mikasa itu nomor 1, Pak. Nezuko, mau taruh mana? Iya sih. Oh, pakai sendal kita. Buka rokmu kok. Oh. Nezuko kenapa ya ini di atas? Jepit. Mau kan siapa itu? Hei. Gila guys. Lagi nih. Kamera langsung udah Gojo dipindah lagi guys. Oh ya. Lampar. Tambah parah. Tambah parah ya. Kan ambil di belakang sini boleh. Boleh boleh. Boleh boleh. Ambil semuanya. Ada. Harus siapa ini? Sanji. Oh Luffy gak ada sih. Ini set karakter soalnya. Oke Sanji ya. Sanji. Sanji dapat bintang 4 ini. Kenapa ini? Kenapa gak? Video tadi. Iya. Konten ini, Kak. Waktu nyelamatin Robin, dia MVP-nya.
Oke. Lomicha. Ini tier list itu side karakter anime kak. Bisa ngambil di belakang sini boleh sih kalau mau. Oh jadi yang di situ nggak boleh di. Boleh sih dipindah. Nggak boleh dipindah. Boleh kok dipindah kalau mau. Satu kesempatan. Dapat apa itu pak? Zoro ya. Iya. Dan biar sesuai sama tuh dia di sini. Oke. Setara sama Mikasa berarti. Enggak. Nyasar. Nyasar. Sesuai sama karakternya ya. Nyasar. Ya, silakan diambil di belakang sini. Acak, random. Bebas terserah milih apa. Apa itu? Kageyama ya? Kageyama. Ya, tunjukin kamera ya. Kageyama, guys. Menurut kakak dapat rating berapa ini? Oke aja lah. Oke, kenapa ini Kageyama taruh di bintang 3? Karakternya apa? Karakternya apa? Kenapa gak apa sekalian? Skillnya bagus. Oh, skillnya bagus. Jadi yeah. Aman ya, aman, aman. Cewek-cewek ini bisa santai kok juga. Bener sih. Gak ada obat ya. Ya belakang sini masih banyak kak. Maki us waduh lebih bawah dari ampas berarti. Oh ini lagi paling bawah itu. Paling bawah. Oh, paling bawah. Cemana ini? Cemana ini? Cuma bisa pasrah lagi. Boleh boleh. Ambil di belakang sini kak. Masih banyak kak. Channel YouTube ku ketutupan guys. Main. Kakashi tak selera sini aja. Selera tuh. Waduh selera itu selera lanang cok. Sorry. Gak gitu bang. Gak gitu bang. Gak gitu. Kenapa ini Kakashi? Kita mabat. Ya apa ya. Cuma entah kenapa kok kurang suka kayak. Iya sih. Minata. Aku taruh di paling atas. Gak usah jantin di atas ini saja. Lebih OP kan lu. Lebih OP kan bapaknya taruh terus di bangun Kakashi. Oke. Alasan kenapa aku Minata kenapa? Minata ini adalah tipe cewek yang paling aku pengen di dunia nyata. Pengen aku di dunia. Pengen aku nikahin. Udah. Pengen bisa berkeluarga sama dia. Sangat setia ya. Karena gini. Cinta itu lebih tahan lama daripada nafsu. Nafsu hanya sementara. Kita itu mantap. Ini rating side karakter anime. Ambil di belakang sini kak. Silakan. Tunjukin kamera ya. Udah. Okay, Rin Itoshi ya. Terus ini siapa? Ace dari One Piece. Oke. Okay. Oke. Okay. Silakan taruh di mana ya? Bintang 3 ini. Kenapa ya? Ada gak alasan? Soalnya udah dibebas-bebasin tapi masih melawan. Udah dibebasin tapi tetap melawan. Oke. Okay. Jangan mati kan kasihan dirinya. Kirain karen donat enak ya, donat. Apa ini? Ini. Yep. Oh ini udah itu ya, udah full ya. Boleh sih di sini cuma harus ditukar kak. Oke, bintang 4 ini kenapa kak? Ada alasan ya? Nah, ini tipeku sih. Tipeku, tipe. Oke. Okay. Suka Zoro kak? Zoro dari One Piece ini. Aku suka One Piece. Oh, gak suka. Oke, okay. Cewek unik guys, gak suka One Piece guys. Ini bisa dipindah enggak? Gimana? Levi ini. Boleh sih. Enggak boleh. Boleh boleh kok. Udah pindah. Ayo, boleh kok. Silakan dipindah, guys. Ada satu kesempatan pokoknya. Kurang bawa takut jadi gua. Bawa pulang ya. Taruh mana ini? Ini maksudnya apa, Kak? Big the scale sih. Maksudnya ini paling atas ini. Ngawur ya, set ini set karakter yang paling berguna. Berguna. Oke. Wei. Channel aku ketutupan, guys. Ini literally based on taste sih. Based on taste sih. Toji. Berdasarkan rasa sih. Tiket lagi, Kak. Gimana? Ini? Ya, Sasuke. Belakang sini ambil. Boleh milih kok. Tinggal 4 sih sebenarnya. Sambil nyari aja. Oke, Bachira. I couldn't pull this off. Itu Gilgamesh ini. Gilgamesh. Taruh di tengah. Bintang 2 sih. Kagami taruh mana ini Kagami? Kagami menurutku penting sih. Penting. Setengah 4,5 ya. Kenapa ini? Karena dia Kuroko enggak nemu jalan. Iya sih benar. Kalau Bachira tadi kenapa Kak? Bachira. Oh, iya. Kalau nggak suka bisa ditaruh sini. Dipindah sini tuh.
Atap skill. Ini gak kurang, kurang bawah lah. Udah semua kan? Udah menurutku aman sih. Aman ya, aman. Karakter anime ya? Tinggal dua sih di belakang sini. Tinggal dua? Iya, silakan kak. Siapa tuh dua tuh? Oh, Genos. Sama apa ini Zenitsu yang belakang? Kamu mindahin juga boleh sih. Oh, mindahin. Bisa-bisa cuma dioke doang aja. Bisa nih, ini harus pindah. Kalau mau ditaruh di sini harus ada yang tuker ya? Oh gitu? Iya, harus ada dibawain. Jadi nggak bisa digabung-gugat. Mungkin ada di atas. Ini di bawah, taruh bawah. Iya, ini yang di atas, ini aja. Coba di castle, ini di lumayan. Waduh. Itu baru benar. Kenapa ini? Kenapa, Kak? Harus bersaya. Kalau sudah meninggal, ini penghormatan sih, Kak. Penghormatan, kita sudah meninggal. Tinggal satu episode lagi, udah nggak ada bukunya, Kak. Penghormatan ya, penghormatan. Masih waifu idaman, harusnya taruh atas loh. Ini waifu. Ini waifu idaman loh. Iya, waifu anjir. Ini waifu loh, jangan gitu. Anjir. Iya, Zenitsu kalian mau sendiri. Siapa ini ya? Apa ini? Genos ya? Oke, ini selera. Lebih ke selera aku sih. Malah tuh dulu kisah yang kayaknya itu sedih. Iya, dan hengmu loh di sini ya. Dan hengmu di, bukan daneng. Itu bukan daneng. Itu bukan daneng. Oh iya. Oke, taruh ke mana? Karena di antara di atas harus ada di bawahin ya. Enggak tahu. Yang aja ya, siapa yang mau dikorbanin ini? Sasuke enggak sih? Ini aja, ini ya. Sasuke ngapain di atas? Bapak Toy, tapi juga Toy. Bapak, Toji. Oke, silakan. Enggak bisa. Toji enggak boleh diganggu-ganggu. Enggak boleh. Enggak boleh dilacakin. Kenapa, guys? Kayak orang suka Toji. Toji enggak boleh. Sasuke, taruh mana ini? Anjir, numpah-numpah. Sanji taruh di sini berarti ya? Ini Zoro ini, nyasar ke sini sampai. Zoro, ya benar dia sampai kan nyasar. Bapak. Wih, atas ya. Ya, makasih kak ya. Oh, kameramen udah siap nih. Paling bawah, paling bawah. Saya paling bertiga ini ya. Soalnya apa? Ini saingan saya dengan saya. Nah, ini harus patuh di bawah ini. Anjir. Rusak. Pokoknya anak dari tadi ngikutin. Anjirin. Momen paling gua muslim ya ini. Gua cosplay screen. Anjir. Woi, taruh bawah ini gimana ini? Oke guys, jadi hasilnya kayak gini guys. Ini Gojo ini sama Zoro sama Mikasa ini taruh di paling atas ya, sampai nutupin channel, nama channelku guys. Gimana menurut kalian guys? Aku gak terima sih ini guys. Terus ini siapa ini? Rin, Levi sama Kageyama taruh paling bawah karena gak tahu sih alasannya, aku tadi lupa ya. Silakan kalian tonton di video sebelumnya tadi ya, durasi tadi. Terus ini guys, ini yang paling parah guys. Ini Miki taruh di sepatu anjir. Gimana guys? Pendapat kalian gimana? Terima gak kalian? Kalau aku sih ya setuju sih sebenarnya.